Assalamualaikum guys. Selamat tengah hari. Hari kita datang lagi rumah mati di bahagian dapur untuk mencari apa hidangan mati masak untuk tengah hari ini untuk hidangan Fatih. Apa khabar Matih? Apa baik, alhamdulillah. Tengah hari ini Matih cadang masak menu kerang goreng belacan cili api. Oh, sedap tu. Ada campur-campur bersama dia. Sekarang ni bahan-bahan dia boleh tambah 3 sudu sos tiram. Sos tiram. Okay. Ini 5 sudu besar ni kicap masin. Ini cili api dengan belacan. Ini garam. Ini sedikit halia, bawang putih, bawang merah yang dah di blend. Ini cuma bahan untuk letakkan di atas nanti. Ini kerang, sebab kerang ni satu berat dia sekilo. Berat dia sekilo. Jadi dah siap basuh lah ni. Saya dah dibersihkan semua dah, semua sekilo. Dah siap dah. Ni pun dah blend apa semua dah. Lepas tu kita ni masak lah Matih kan? Kita mulakan masak. Kita bubuh minyak lebih kurang 5, sedikit minyak ya. 5 sudu besar. Macam-macam besar. Banyak ni cukup. Minyak panas. Tunggu sampai macam mana tu dia minyak agak panas. Macam dia tak berbuih, dia berasap sikit. Baru kita tuangkan dia. Nampaklah panas dah tu. Bismillah. Kita tumiskan bawang, halia dan bawang putih, bawang merah dan halia ya, sampai dia garing. Sekarang dah hampir panas dan minyak pun, bawang pun hampir warna kuning kekuningan dah. Kita bubuh cili api sama sedikit belacan. Belacan ni kalau siapa yang tak makan belacan, tak payah masukkan ya. Masukkannya, kacau lagi. Sampai video tu kacau tu boleh. Nampak semua kuning. Ini apa, sebabkan bau. Tunggu satu minit dua lagi. Baru dia betul-betul masak. Nampak bau pun dah sedap lah rasanya. Dah harum dah bau ni. Kita masukkan sos tiram 3 sudu besar ni ya. Kacau lagi, bagi dia sebati gitu. Sampai dia mengeluarkan bau. Dan kicap ya, 5 sudu kicap. Kicap masin. Kita gunakan kicap masin, jadi garamnya hanya buat sedikit sahaja. Takut dia masin lagi. Sedikit garam sahaja. Nanti masin tak boleh masak dia. Ini masakan yang senang sekali.
ayam begini kelapa santan. Nampak dah semaki dah. Ramuan ni kita masukkan jerang ya. Masukkan kunci gerai-gerai ya. Walaupun dia tak tunggu kan sama sebaik dia masak. Kalau tak masak, dia masak sedikit air. Air sedikit. Air hilangkan bau hangis atau bau hangi dia. Nampak dia nak buka lagi. Aku dah buka lagi. Masak ni. Kita masak lagi. Selamat pun cantik. Isi dia penuh. Bulan terang. Isi penuh. Buat sikit asam ya, perahkan asam untuk menyenangkan bau dia. Bau hangis ke hangi ya. Ada, itu tanda dia ya. Dan ambil budak ya. Untuk menarik lagi. Okay. Kunci dia. Buka selera ni. Masakan yang Mak Teh sediakan. Harap tu cubalah masak dengan kasih sayang ya. Seperti yang Mak Teh katakan tadi.